FC dengan kostum kuning biru dengan kaos kaki hitam pastinya, yang dirasih lagi penjaga gawang diberikan kepada Fajar nomor punggung 25 bagi kapten sebelasan sore ini, menurunkan Andesi nomor punggung 8, nomor punggung 3 ada Oki, nomor punggung 15 Limas, nomor punggung 4 Heru, 17 Junet, 13 Jemi, 9 Alfian, 10 Gunario, 6 Restu, 14 Agus. Sementara duduk di bangku cadangan ada Singgih, nomor punggung 11 2 Idris, 16 Bajang, 88 Hendro, 18 Kasrut, 12 Randy. Yang melawan Kecitan SC 65 dengan drama adu penalti. Kita babak pertama berlangsung dan Bung Charlie melaporkan cara langsung jalannya pertandingan pada sore hari ini. Silakan Bung Charlie. Ya, kembali lagi untuk mitra olahraga yang khususnya masih berada di luar yuk, untuk sekarang juga memasuki sekitar areal pertandingan karena babak pertama atau tadi kick off babak pertama sudah dimulai ya, antara Putra Jaya Penjawaran FC dari Kota Gilar-Gilar Banjarnegara melawan dari Bonansa Karangcengis Purbalingga ya. Kami informasikan tim yang sore ini akan lolos akan bertemu dengan Rayap Alas di babak semifinal yang kedua ya. Jangan lupa untuk tanggal 20 dan 21 dicatat hari Kamis dan Jumat babak semifinal ya. Untuk besok libur ya, besok satu Muharram ya, tahun baru Islam ya, besok libur, bola dilanjutkan tanggal 20 dan 21 untuk Sabtu pra sebelum final ya, untuk Sabtu juga libur, untuk finalnya tanggal ketiga. Kembali lagi dari Gunario di sana, cepat kali merambah langsung jantung pertahanan 17 ada Junek. Kembali lagi Mitraga, pemain-pemainnya sudah tidak asing lagi. Lagi-lagi menghiasi layar kaca Anda. Ada Andesi di sana. Kapten strater penyerangan dari Bonair. Arep nonton bal-balan, orang sangat pada akan mikir. Yuk, langsung saja. Informasi untuk tiket nanti jangan sampai hilang. Ada banyak sekali door prize yang akan kita undi ya. Ingat, untuk tiket jangan sampai hilang. Kami informasikan banyak sekali door prize yang akan kita undi. Kembali lagi Mitraga dari Bonansa di sana, langsung lepas rupanya nomor punggung 9 ada Alfian yang diuju. Kemarin informasi Alfian mencetak 3 gol langsung hat-trick ya. Kami informasikan striker andalan nomor punggung 9 ada Alfian. Kemarin pas Ganesha Bonansa melawan Ganesha mengalahkan 3-0 ya. Alfian nomor punggung 9 mencetak gol 3 sekaligus. Kembali lagi Mitraga untuk fokus ke pertandingan pada sore hari ini. Tentunya tim yang akan beruntung lolos, apakah Andesi umpan crossing ke tengah, telat. Luar biasa, pemain yang didatangkan langsung dari negeri jiran ini, Pelita Jaya serta PSS Cilacap, dan terakhir bermain di Persikasi Bekasi, diturunkan langsung di gelanggang kita, menampilkan pemain-pemain handal. Kembali lagi Mitraga di sana, Aris maksudnya, tapi sayang masih dapat intercept. Kuasai lagi-lagi Andesi Gunario, pemain kawakan dari mantan Persibangga, kebanggaan dari Purbalingga. Kembali lagi Mitraga, Andesi melebar ke sektor sebelah kiri, cukup tenang. Ada Oki di sana, pendek saja. Kembali lagi Gunario, lagi-lagi Gunario kuasai, umpan ke depan saja pendek. Andesi mencoba menarik para putra Pejayaran untuk keluar dari daerah pertahanannya tentunya. Lagi-lagi bola tersotek keluar meninggalkan lapangan hijau. Kami informasikan untuk mitra olahraga yuk yang masih berada di luar ya, yang masih berada di luar, untuk segera saja memasuki sekitar areal pertandingan ya, dengan cara memberi tiket yang sudah kami sediakan sebagai tanda Anda bisa menyaksikan pertandingan per sore hari ini, laga seperempat final di hari yang keempat terakhir ya. Untuk besok libur, tanggal 20 dan 21 masuk semi final, catat tanggalnya 20 dan 21 ya.
kembali lagi langsung dari tengah. Sayang sekali, kembali lagi ke melutik jantung pertahanan dari Putra Jaya. Masih dari Putra Jayanya di sana, kuasai bola Bonanza. Langsung sorot ke depan. Masih bisa diamankan lagi-lagi nomor punggung 1. Ada Bobby di sana, cukup tenang. Si kecil lentik akrobatik, kuasai bola. Lepas rupanya, play on saja Mitroga. Masih bisa Alfian, masih Alfian. Lagi-lagi bola sampai keluar meninggalkan lapangan hijau. Nah, di sana menyediakan beraneka macam makanan ya, makanan ringan untuk menemani Anda nonton. Nah. Kembali lagi Mitroga untuk fokus ke pertandingan pada sore hari ini. Lemparan ke dalam saja untuk Bonanza, masih dari para Bonanzanya di sana. Pendek 13, ada Jamie yang dituju, masih Jamie kuasai bola, passing ke belakang saja, langsung crossing ke sektor sebelah kiri sayap. Gunario di sana mencoba mengambil alih, pendek saja, Oki yang dituju. Lagi-lagi bola tersontek keluar meninggalkan lapangan hijau. Tentunya sepak pojok keuntungan untuk Bonanza nomor punggung 10. Lagi-lagi Gunario, pemain kawakan di event dan lanut ini, sudah tidak asing lagi. Acak-acak crossing ke tengah, telat. Sayang sekali, lagi-lagi Bobby, palang pintu terakhir, pemegang kunci harta karun dari Putra Jaya Pejawaran, mengamankan bola. Lagi-lagi Pejawaran melakukan counter attack cepat sekali dari Pejawaran. Dipotong saja, lagi-lagi Oki. Pelanggaran rupanya tadi. Kami informasikan untuk semifinal pertama ya, di tanggal 20 ada Bafor Football Pertamina Cilacap melawan Java Gua ya. Ingat, catat tanggal 20 hari Kamis semifinal pertama ya, antara Bafor Football Pertamina Cilacap melawan Java Gua maksudnya. Kembali lagi Mitroga untuk fokus ke pertandingan pada sore hari. Langsung dari ke depan, coba Dalvian di sana. Harus tersungkur, terjatuh, play on saja Mitroga, masih bisa dilanjutkan. Kembali lagi. Kembali lagi Mitroga untuk fokus ke pertandingan pada sore hari ini. Yuk, dari pendukungnya Putra Jaya Pejawaran, mana suaranya pendukungnya? Ya. Dari Bonanza, mana pendukungnya Bonanza? Oh, Jan. Ayo, kalem-kalem. Kembali lagi Mitroga, pertandingan pada sore hari ini, alhamdulillah sekitar 1576 pasang mata membanjiri stadion gelanggang Garuda Manunggal tercinta ini. Tentunya menjadi sebuah tolak ukur pertandingan-pertandingan selanjutnya saja. Pasif dapat diterset. Kembali lagi penguasaan Putra Jaya, langsung sodor ke tengah di sana. 13 yang dituju, ada Yoga sang kapten starter penyerangan dari Putra Jaya, umpan langsung ke depan maksudnya, tapi sayang masih terlalu dekat dengan lini belakang Bonanza. Baik, pas saja ke belakang tadi kiper punggung 25 ada Fajar dengan kostumnya merah merona dari Bonanza. Pendek saja Andensi yang dituju, masih Andensi kuasai bola di sana. Masih dari sodor bola, lepas rumahnya Junet lelelelele Gunar ya. Anu dolanane ding tekan anon esi carane babak pertama si ontelane si alon. Biasanya semelep. Yuk, kembali lagi Mitroga, pertandingan pada pertama ini kita dibikin sedikit dak dik dukter. Tapi sayang datang bola masih terlalu lemah, kuasai bola di sana dari Bonanza, cukup tenang di sana. Play on saja Mitroga, Andesi pendek saja, masih Andesi di sana, kuasai bola. Langsung sodor ke depan, umpan terobosan, lepas rupanya dari sektor sayap sebelah kanan. Junet, masih Junet, kuasai bola di sana. Sayang sekali, masih bisa diintersep. Lagi-lagi kandas aliran bola dari Bonanza.
Ada Tian dari Pejawaran, cukup tenang Tian, pendek passing, kuasai bola. Ada Gendut di sana, kuasai kembali lagi. Ada Yoga, umpan terobosan di sana. Rocky kembali lagi, cepat Rocky di sana, lepas Rocky. Masih bisa dilanjutkan, play on saja Mitra Olahraga. Cukup tenang, kuasai bola. Dari Putrajaya, masih para pemain Putrajayanya. Yoga, shooting maksudnya, telat. Luar biasa. Uji coba sontekan. Oh, di luar kotak penalti ini. Jarak sekitar 27 meter. Tapi masih bisa. Dihantam saja, ditinju saja. Lagi-lagi Fajar menjadi juru selamat dari Bonanza. Pejawaran melebar ke sektor sebelah kiri. Kembali lagi membongkar pertahanan Bonanza dari sektor sebelah kanan. Kuasai Pejawaran, masih para pemain Pejawaran crossing. Lagi-lagi bola membentur pemain dari Bonanza. Dengan semifinal pertama ya, di tanggal 20 Juli. Awas satu tanggalnya, tanggal 20 aja kalian. Nah, 20 ya Juli, 2023 aja kalian. Tina Kemis ya, Tina Kemis, awas ngati-hati sing kembang kemis ya. Kembali lagi Mitra Laga, masih dari Bonanzanya, cukup tenang. Langsung derek ke depan, mencoba langsung Gunario rupanya. Lagi-lagi masih dalam pengamanan. Bola bergulir keluar dari ritme kedua kubu. Olahraga yang khususnya masih berada di belakang. Yuk, pertandingan babak pertama sudah dimulai. Monggo, silakan membeli tiket ya. Tidak usah mahal-mahal ya. Seperempat final, Anda bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan Liga-Liga 1 dan 2 ya. Pemainnya bagus-bagus. Baik lagi, lakukan sudah. Telat, masih bisa ditanduk keluar, tidak mengambil resiko, shooting keras. Nomor punggung 8, ada Gendut di sana. Tapi sayang, bola masih bergulir, mengalir di atas mistar gawang, penjaga gawang 25 dan Fajar. Hanya melahirkan tendangan gawang saja. Ancang-ancang, laga pertama Pertamina dengan Java Buah. Kembali lagi Mitra Olahraga di sana. Masih diamankan barisan lini belakang dari Bonanza. 15 kuasai bola di sana. Dimas tadi lemparan ke dalam saja. Putrajaya, masih Putrajaya, cukup tenang kuasai bola. Masih para pemain Putrajaya. Pejawaran kota gilir-gilir Banjarnegara langsung menusuk. Rocky yang dituju. Bola bergulir meninggalkan lapangan hijau. Lemparan ke dalam saja Putra Pejawaran, masih dari Pejawaran. Pendek saja datang bola di sana. Kuasai bola. Belakang saja ada Diki, pendek. Mencoba menarik para pemain Bonanza tentunya. Sayang sekali sudah terperangkap posisi offside. Yuk, Mitra Olahraga yang khususnya masih berada di luar ya. Sekarang juga bisa silakan memasuki karena babak pertama sudah dimulai ya. Antara Bonanza Karang Cengis Purbalingga melawan Putrajaya Pejawaran dari Kota Gilir-Gilir Banjarnegara. Yuk, bagi Anda tentunya pendukung silakan ya melihat. Baik lagi Mitra Olahraga dari Pejawaran, cukup tenang, kuasai bola. Oh, Rocky maksudnya nomor 27, VR7-nya dari Pejawaran, cepat sekali ada Rocky di sana. Masih Rocky, penusuk satu maksudnya bisa dipatahkan. Lagi-lagi membentur pemain Bonanza cukup keras. Masih keras juga di sana, kuasai bola. Sang kapten kesebelasan dari Pejawaran, masih dari Pejawaran, play on saja Mitra Olahraga, masih Pejawaran, cukup tenang, crossing ke tengah, telat, sayang sekali, laju bola yang masih terlalu deras, hanya melahirkan tendangan gawang saja, pendek, kuasai bola, lagi-lagi, Andensi, teratur penyerangan dari Bonanza, masih, kapten kesebelasan Bonanza, kuasai bola, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Heru, masih Heru di sana. Alfian yang dituju. Sayang sekali Mitra Olahraga kontrol bola yang kurang rapi.
lepas rupanya di sana. Sayang sekali, sudah terperangkap posisi offside. Sayang sekali, sudah terperangkap posisi offside rupanya. Kembali lagi Mitra Raga, sodor bola, Alfian yang dituju, masih Alfian, cepat sekali Alfian. Alfian, lalalalalala, Gunar yang keselentem. Ya, tim ganjil kepet-kepet, madan kamu pur, meh bae, semelet. Awas ke rokok grone dedet. Nah, disumet karo medang kopi. Karo parfume uji parfum bukate jadi semprot. Satu kali semprot, wanginya berhari-hari. Kembali lagi Mitroga. Tuh fokus lepas rupanya di sana. Masih tenang sah, cukup tenang. Kuasai bola. Kembali lagi Mitroga untuk fokus ke pertandingan pada sore hari ini. Pendek saja, 8 Andesi, masih Andesi kuasai bola. Kembali lagi ada Agus di sana, lebar ke sektor sebelah kiri. Heru, masih Heru, tempel ketat saja. Oki, nomor punggung 3 di sana, masih Oki. Bayang-bayangi saja, pendek Gunario, masih Gunario. Lagi-lagi Heru yang dituju, nomor punggung 4 Andesi. Mencoba para pemain Bonasa mengurung setengah pertandingan tentunya. Alfian, Andesi shooting, luar biasa, gol. Berkatnya pemain dari Bonanza, 14 ditarik keluar, digantikan 12. Ada Randy, luar biasa, nomor punggung 8 tadi. Ada Andesi, pemain yang didatangkan dari negeri jiran, pernah memperkuat Pelita Jaya, PSS Cilacap, terakhir bermain di Persikasi Bekasi ini. Menjebol langsung dari lini tengah, luar biasa, tembakan yang begitu atraktif. Berubah kedudukan menjadi 1-0. Ya. Tua-tua keladi, semakin sore semakin jadi. Kembali lagi Mitroga untuk fokus ke pertandingan. Yo! Singa si padanan jaba, yo, umum nape topiak singa si padanan jaba, jangan keluban, jangan kenikir, singa orang pada nonton bal-balan, orang seakan pada mikir, mau nonton, orang kayak gini, yo, cukup toko tiket 10.000 lah, karung adangi bokoli door price. Baik lagi Mitra Raga, Andesi mencetak gol pertama tadi, cukup tenang, kapten kesebelasan Andesi. Kembali lagi Mitroga, Andesi, lagi-lagi Andesi, cukup tenang, kuasai bola di sana. Kembali lagi pencawaran, langsung dari ke depan, masih bisa diamankan. Lagi-lagi barisan barikade cukup tenang dari pencawaran di sana. 7 ada Rocky, diganggu saja, kuasai bola. 13 cukup tenang, ada Jemi, pendek saja Heru. Kuasai, kembali lagi Jemi, cukup ada Jemi di sana. Kuasai bola Gunario, lagi-lagi pemain kawakan ex Persibangga ini, kuasai bola Gunario, masih Gunario. Kuasai bola melebar ke sana, coba cepat sekali Oki merambah dari bawah, membantu supaya bola masih Oki crossing ke depan, Junet yang dituju, ayo net, lalalala. Apekan reporter ya, apekan madan aur. Kembali lagi Mitroga, kuasai bola Putra Jaya, langsung dari ke depan Rocky yang dituju, Rocky tempel ketat saja. 12 ada Randy, masih Randy, tidak mau mengambil resiko, disapu saja ke depan. Putra Jaya nomor punggung 11 ada Tian di sana, pendek saja. 13 kapten kesebelasan ada Yoga di sana, masih dari pencawaran, cukup tenang, menetralisir gempuran dari Bonansa di sana. Putra Jaya sapu bersih saja, Bonansa ke depan. Junet kuasai bola, masih cukup tenang, pelanggaran rupanya. Yuk kami informasikan untuk semifinal pertama di tanggal 20, catat ya, tanggal 20 ngajak kelalen, dina Kamis. Ngesuk tanggal labang prai lah, ngesuk tanggal labang prai, lumang yang prai.
Kemis semifinal pertama ya antara Bafor Football Cilacap melas ya. Kemarin menang dengan skor 7-6 ya, dramatisir dengan dilanjutkan dengan adu penalti kemarin. Hasil terakhir 2-2 dilanjutkan adu penalti sampai selesai. Rayap Alas menang atas mitra separingnya dari Tunas Perwira Purbalingga. Kembali lagi mitra gagal untuk dari Andesi, cukup tenang dari Bonansanya di sana. Masih Andesi cukup tenang. Andesi lagi-lagi pemain yang sudah tidak asing di kancah-kancah pertelevisian. Gunaryo, pemain kawakan dari Ekspresi Bangga ini, kuasai bola. 13 ada Jamie, masih Jamie cukup tenang, melebar ke sektor sebelah kiri, ada Heru di sana, masih Heru, lepas tidak ada yang mengawal. Kembali lagi Jamie, pemain datangkan dari negeri tirai bambu ini, kuasai bola, masih cukup tenang dari pejawaran, pelan tapi pasti mencoba mengimbangi permainan pola pikir dari Bonanza, umpan terobosan maksudnya, dipotong saja, lagi-lagi Heru, cukup ketat, lini belakang. Bonansa tidak mau memberikan space pergerakan yang lebih rupanya. Andesi. Kembali lagi Andesi dipayang-bayangi saja di sana. Masih Andesi. Dribble yang cukup rapi. Melebar ke sektor sebelah kanan. Cukup tenang. Lagi-lagi Andesi. Mencoba menarik para Putra Jaya. Lagi-lagi itu keluar dari daerah pertahanannya tentunya. Upang Restu. Kembali lagi Mitroga. Masih terjadi perebutan di sana, di lini belakang, kuasai. Cukup tenang, pemain dari Putra Jaya, di lini belakang, masih para pemain Putra Jayanya di sana. Passing pendek saja, 1-2, kuasai bola, 11 Tian yang dituju. Lagi-lagi kapten kesebelasan, gendut, sodor bola, lepas rupanya. Sayang sekali, wasit asisten 1, Imam Makmun. Mengibarkan bendera pertanda sudah terperangkap posisi offside rupanya. Kembali lagi Mitra untuk fokus ke pertandingan pada sore. Kedudukan sementara 1-0 keuntungan Bonanza atas tamunya Putra Jaya Pejawaran dari kota Gilar-Gilar Banjarnegara. Kuasai bola. Yo untuk pendukungnya Putra Jaya, mana pendukungnya Putra Jaya? Yo dari Bonanza mana pendukungnya? Dan si orang-orang pun besar korontok untuk dokang kali dorbes ya leh. Singgilem orang-orang maksud deh. Kembali lagi Mitra kan. Untuk dari Bonanza, masih Bonanza lepas Gunaryo, masih Gunaryo cukup tenang di sana. Upah terobosan Oki yang dituju, masih Oki cepat sekali. Jamie langsung sodor Gunaryo maksudnya. Kembali lagi Mitra Raga. Terjadi penyerangan bukan musuh Anda, tapi lawan Anda adalah mitra separing Anda. Kembali lagi Mitra Raga untuk fokus ke pertandingan pada sore ini. Putra Jaya Pejawaran di sana, pasti dari Putra Pejawaran. Pendek saja 11, ada Tian, masih Tian. 8 bekerja sama Gendut. Sang kapten 13 Yoga tentunya membantu. 12 Kiki umpan terobosan. Sayang sekali masih bisa diamankan. Back pass saja 12 ke belakang ready. Dipotong Junet, kuasai bola di sana Junet. Sayang sekali lagi-lagi harus berjibaku merebutkan si kulit bundar ya. Acara ini disponsori oleh MDU Fashion Purbalingga, Tanah Abang Center, Sambal Bakar Bukateja. MDU Fashion Purbalingga menyediakan beraneka macam fashion terkini, baju, jaket, serta yang lainnya. Tanah Abang Center juga Bukateja menyediakan beraneka macam pakaian trendy, terkini, masa kini. Sambal Bakar Bukateja, rasakan gurihnya, pedasnya. Nah, kembali lagi Mitra Raga. Pertandingan di babak pertama telah usai. Mitra Raga kedudukan sementara 1-0 keunggulan Bonanza ya. Dari Karang Sengis atas mitra separingnya. Kembali lagi ya. Untuk tim yang sore ini lolos, tentunya kami informasikan akan merambah ya, melaju di babak semifinal nanti. Lambung sudah, namun rada
bujel tendangannya, kembali dikuasai bola Ricky di sana. Alpian, Bunario, ada Andesi, lagi-lagi di sini melebar sisi kanan, maksudnya ada Junet, lagi-lagi Junet kerja sama Apik beragakan ada 13 Jamie membantu serangan maksudnya, namun salah pengertian Jamie, maksudnya ditujuk ada Restu, namun kandas di kaki Tian di sana dari Pejawaran, kembali Pejawaran kuasai bola, kalem-kalem saja berusaha untuk menusuk jantung pertahanan dari Bonanza. Kalem-kalem saja ada Yoga kapten sebelasan melebar ke 17, maksudnya yang dituju ada Ricky, pemain baru Ricky, lagi-lagi Ricky masuk ke jantung pertahanan kotak penalti maksudnya, namun masih di intercept pemain-pemain belakang Bonanza, cukup ketat pengawalan dari Bonanza saudara ini. Lagi-lagi putra Pejawaran 7 di sana Rocky, otak adik Rocky, apa yang punya Rocky, masih Rocky jaga Rocky, lepas Rocky. Namun penjaga gawang mengguling-guling, bahkan si kucing menangkap ikan asin. Fajar di sana, kalem-kalem saja dari penjaga gawang, lempar pendek saja, kuasai bola sepertinya Andesi, Lampung sisi kiri di sana, operan Restu di sana, maksudnya yang dituju ada Junet, namun masih Junet membantu serangan di sana, ada Jamie. Kalem-kalem saja, kembali Andesi kuasai, membagi serangan Soreani cukup akurat. Main pemain lakukan lagi-lagi di sana, Andesi apa yang dilakukan Andesi, namun masih kandas saja, kembali bantu serangan di sana, bertemu 9. Apa yang tadi Alfian maksudnya, ke tengah, berikan lagi-lagi sodoran, bantuan dari belakang di sana, Alfian, kalem-kalem saja, Bonanza, usaha memporak-porandakan jantung pertahanan dari putra Pejawaran, namun masih kandas saudara-saudara. Kembali kita ke lapangan, di sana Meliuk Yoga dan juga Gendut Tian, Ricky main baru maksudnya, masih Ricky otak atik dia di sana, lagi-lagi Gendut kerja sama dengan Diki kembali membantu serangan maksudnya, namun salah pengertian, kembali Oki dari Bonanza kerja sama dengan 8 di sana, ada Andesi pencetak gol tadi, lagi-lagi Alfian, lepas Alfian, namun dia heading saja penjaga gawang Bobby, pastinya tidak mau kecolongan, cukup lincah pastinya penjaga gawang putra Pejawaran Bobby sore hari ini, lagi-lagi 13 dari Pejawaran bisa untuk menyamakan usang. Bayang-bayangin tadi Yoga kerjasama, namun kandas saja main belakang keras dari bola, apa yang terjadi saudara-saudara, tendangan ledek tadi putra Pejawaran. Kita lihat saja apakah ini membuahkan pun diberi gol untuk menyamakan kedudukan di babak kedua, lakukan sudah keras mengarah ke datang gol, maksudnya terjadi kemelut tadi di mulut gawang yang dijaga ketat Fajar nomor punggung 25, hanya sisi kanan luar 2 meter penjaga gawang Fajar, lagi-lagi Fajar kuasai bola, tendangan gawang saja keras datangnya bola melambung ke tengah, maksudnya yang dituju ada Alfian, namun masih kandas nomor punggung 11 di sana Tian, lagi-lagi Bonanza menyerang kalem-kalem saja, Andesi di sana, Andesi maksudnya yang dituju ada Gunario, namun membentur dari 5 pastinya tadi ada juga Triki, kalem-kalem saja Bonanza melakukan serangan satu-satu, rupanya satu pemain dari Bonanza tergeletak. Kita lihat saja pergantian pemain dari Bonanza, 10 ditarik keluar diganti 11, nomor 10 ganti 11, 13 ditarik keluar Jamie diganti Bajang. Oke, 2 pemain sekaligus, 10 ganti 11 dan 13 ganti 16. 2 pemain sekaligus dari Bonanza saudara ini dimasukkan untuk berusaha membantu serangan untuk Bonanza. Pastinya melihat di sana masih banyak peluang yang belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Bonanza sore ini.
Pelatih masukkan dua pemain Gus dari Bonanza. Bola dikuasai sepenuhnya. Punggung 8 di sana digendut tadi. Lakukan sudah. Kalem namun kandas saja. Main belakang tadi ada gendut tiang. Aris masih kalem-kalem saja. Putra Pencawaran kuasai bola sepenuhnya. Melebar ke Yoga. Kapten sebelasan masih Yoga dibayang-bayangin nama ada di sana Restu. Masih namun apa yang terjadi saudara-saudara? Andesi tadi lakukan tendangan bebas. Alfian di sana keras Alfian namun penjaga gawang pastinya dari Putra Pencawaran Bobi tidak mau kecolongan lagi-lagi. Penjaga gawang cukup piawe saudara ini. Namun lagi-lagi 6 di sana Restu otak-atik dan senak Restu kerjasama teman punggung 11 pemain baru pastinya Singgi. Lagi-lagi Singgi lebar ke kanan ada Alfian kerjasama dengan Singgi di sana Singgi. Apa yang terjadi Singgi? Masih Alfian masuk Alfian kotak penalti Alfian. Namun clearance yang cukup bagus saudara ini Diki tadi tidak mau ketinggalan. Lagi-lagi 17 ada Ricky. Lagi-lagi Ricky kuasai bola sepenuhnya. Masih nomor punggung 11 Tias melebar 17 ada Ricky pemain baru pastinya untuk menusuk jantung pertahanan dari Bonanza. Lakukan sudah masih 14 membantu serangan di sana. Kalem-kalem saja. Masih Nur Ihsan kuasai bola lewatkan kirinya maksudnya yang dituju di sana ada Ricky namun si kulit bundar terlalu dekat mengarah penjaga gawang Fajar saudari ini kalem-kalem saja timang-timang si bola lempar saja pendek arah dan 16 maksudnya tadi lagi-lagi tanda saja tiang di sana. Masih Tian kuasai bola dari Putra Pencawaran. Satu-satu kalem. Masih melebar 10 maksudnya yang ditanya ada Aris. Lagi-lagi Aris berjaga ke belakangnya. Menjaga gawang Fajar. Masih kerungkep kecungkel. Cukup. Maksudnya tujuan Restu namun masih kandas. Pala tadi ada Tian. Lagi-lagi Andesi meliuk-liuk Andesi membagi bola kalem-kalem saja ke belakang maksudnya yang dituju di sana ada Oki terjadi kemudian duel di udara kuasai bola Putra Jaya Pecinan namun lagi-lagi penjaga gawang Fajar yang sudah kangen merindukan si kulit bundar untuk memeluknya karena sudah 3 tahun tidak ketemu istrinya pastinya. Lakukan sudah melambung ke atas. Tengah maksudnya dituju ada Randy. Masih kandas kaki di sana ada punggung 5 kalem-kalem saja. Melebar ke tengah ada Tian. Masih Tian kuasai bola. Melebar ke sisi kanan ada Aris di sana. Masih terjadi kemelut rupa-rupanya. Tidak mau kecolongan nomor punggung 4 ada Heru dari Bonanza. Lemparan ke dalam. Sodok saja ke tengah. Maksudnya pendek. Namun dicuri saja tadi. Ada gendut. Lagi-lagi 13 membantu serangan Yoga Kapten Sebelasan. Namun hakim garis 2 pastinya Rido Bekti di sana. 35.000 penonton serer ini. Rambutnya pastinya kita hitung. Kalau nggak percaya hitung dewek. Kembali nomor punggung 5 di sana. Melakukan kiriman cukup apik. Peragakan tadi ada Abadi. Kalem-kalem saja cukup. Santai tempo permainan di babak kedua ini. Saling menjajaki kemampuan masing-masing. Untuk berusaha menjebol jantung pertahanan dari kedua kubu. Masih di sana 17 maksudnya yang dituju tadi. Ricky pemain baru namun play on saja. Kalem-kalem saja kembali di sana. Kaena Isengi maksudnya dituju bersama dengan nomor punggung 17 ada Junet. Namun untuk Bonanza bola ada David Andesi di sana. Terdengar sayup-sayup genderang menyemangati
dari Bonansa dan juga Putra Penjawaran sore hari ini. Penonton yang cukup rapi. Lagi-lagi keras, apa yang terjadi? Singgih tadi membuat deg-degan si Genep dan si Ganjil. Lecang kuri, us mencencang dikukuri orang lempuk balai. Tapi jernih bal-bal nggak iya kok, akar jantung aja nonton lah. Aduh, seru banget bal-balnya kok. Oh, alhamdulillah. Alon tapi pasti. Kembali kita ke tengah lapangan, saudara-saudara. Masih Putra Penjawaran kuasai bola sepenuhnya di sana. 13 Yoga kapten sebelasan membantu serangan, ada Gendut lebar ke tengah, maksudnya sisi kanan. Namun wasit Leo Floyd maksudnya satu pelanggaran, terjadi tendangan bebas untuk Putra Penjawaran. Satu pemain tergetar, salaman kancane dhewek kabeh. Seduluran penonton yang sudah hadir, matur suwun, bapak kayak bunen mine ajak lalek, ngesuk prae, ngesuk langen tigik bang ngeneh, ngesuk prae, tuku maning kontang, rok pulu, dina kemis, semifinal. Gue hadiah anak pit, anak kipas angin, kembali ke dalam lapangan saudara. Nomor punggung 7-1, heading bola Rocky cukup keras, namun masih menyikap. Bonanza kuasai bola sepenuhnya. Punggung Heru lakukan keras tendangan gawang tadi. Alfian di sana maksudnya yang dituju, namun masih bayang-bayang nomor 3 Diki tidak mau kecolongan. Dan Putra Penjawaran Belastian di sana keras maksudnya yang dituju, dan 13 Aris, namun penjaga gawang lagi-lagi memetik si kulit pudar dengan manis, mencium, memeluk bagaikan sang kekasih yang tidak lama berjumpa. Kembali Bonanza, kuasai bola sepenuhnya Bonanza. Apa yang terjadi tadi, saudara-saudara? Penjaga gawang keluar meninggalkan sarangnya untuk menyelamatkan si kulit bundar pastinya. Hanya terjadi tendangan bebas saja. Kembali kita ke lapangan. Putra Penjawaran 14 otak atik dia sejenak, masih kerja sama dengan 17 dan Ricky di sana, pemain baru pastinya. Bali 13 membantu Yoga kapten sebelasan, overlap maksudnya yang disitu ada Yoga dan Rocky maksudnya, masih terjadi meluk di sana. Apa yang terjadi? Kalem-kalem saja membantu maksudnya Alfian tadi. Ada Junet, namun kandas saja. Salaman. Jagung kafe lirer ngobe kopi. Kalau kelompoknya kenal. Dua juara maksudnya tadi. 17 roti. Ada tujuh. Jaga gawang lagi-lagi pacar.
Ayo kita kan salah paham. Asyik ini mau kalah kan? Bawang, 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 b